lagi. Oke, tes lagi. Ayo, ayo, serang lagi. Ibu-ibu gimana teriaknya? Woi! Woi! Jangan berisik, jangan berisik. Benar ya? Iya benar. Benar. Sebentar lagi persidangan akan segera dimulai. Kenapa muka lu tegang gitu? Pucet ya? Iya. Kemeteran ya? Iya. Jangan kelihatan banget sih. So banyak duitnya. Songongnya. Belakunya. Please deh. Yeah. Kayaknya gak ini ya mereka yang gak luas ya kalau ngomong kayak gitu. Benar. Kita tunjukin yang luas. Ayo kita berdiri. Ini berkas kita. Ini berkas kita. Itu berkas kita. Itu daftar bukti. Tenang aja. Gak usah takut. Kita udah apal luar kepala. Benar. Menang gondrong doang. Iya. Depan gang. Dan iya. Itu belum. Hei, kenapa lu pada protes? Dengki ya? Iya. Tegangnya. Iya. Panik ya? Iya. Dan kelihatan banget dong siriknya. Dengkinya. Kerenya. Hakimnya kita udah gak sabar ini. Terang. Kalau gitu kita akan panggilkan hakimnya. Inilah dia. Seorang ayah yang ingin menjadi ketua geng motor tetapi tidak kesampaian. Dikenal sebagai bocah tua nakal. Kita sambit yang mulia, Desta. Itu dilihatin. Kok kurang meriah sih hari ini, kenapa? Hah? Kita kurang party berarti. Ebel party, be! Endonya party! Nanti bisa ada party di tempat begini. Party dulu. Kenapa begitu? Oke. Selamat datang buat teman-teman yang sudah meriah pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu bergoyang di... Wah, bisa muter aja loh. Maaf. Enggak usah terlalu ini. Kurang lincah ternyata. Terlalu lincah ini. Sidang dalam perkara pidana dengan nomor 15.03.1977. Ya. Atas nama terlapor Meriam Belina dengan dugaan melakukan penyiraman air kepada pelapor. Tenang ibu, pokoknya ibu tenang. Iya, tapi ibu tenang dulu, dibiarkan dulu. Maaf yang mulia. Kapan dramanya? Kapan sidangnya? Bukan drama siapa dulu. Sabar. Tenang, ibu tenang dulu, percayakan sama kita. Maaf yang mulia. Boleh dilanjut yang mulia. Silakan yang mulia. Saya enggak suka kayak begini nih. Iya, maaf yang mulia. Saya kalau bete males loh. Aduh, jangan gitu dong. Jangan dong. Jangan begitu dong. Yang mulia, ayo dong. Jangan gitu dong. Angkat tangan. Mata genitnya mana mata genitnya? Ting-tang-ting-tung. Oke. Langsung happy. Desta udah happy. Udah. Yuk lanjut yuk. Melakukan penyiraman air kotor kepada pelapor bernama Rina Nose. Yang akan sebagai terbuka. Sebentar apa? Untuk. Langsung yang mulia. Dan yang kami nyatakan secara terbuka dan dibuka untuk umum. Sidang saya buka dengan 3 ketokan palu. Siap. Mana palunya? Mana palunya, Pak? Ada dong. Mana dulu, Pak? Serius kali ini. Iya, bercanda. Jangan ngomong mulu, Pak. Siap, Pak. Pukulan palu terbaik, silakan. Satu. Palu dong. Kenapa? Palu, tadi suara kaki Bapak itu. Ada masalah? Gak ada. Ya, gak ada. Kalau tadi Bapak jadi kayak yang subur. Iya. Ini kan gaya kamu. Duh. Lagi ini siapanya begini. Ya, siapin begini. Iya. Aduh. Gak menghargai persidangan kalau begini. Iya. Udah saya buka ya. Bapak rusak aja. Pak. Pak, jangan lupa.
disediain properti. Sidangnya belum mulai udah marah-marah aja, Bapak. Disediain properti nggak sesuai, ngambek masa. Baiklah, kalau itu langsung aja. Pras, bacakan tuntutannya. Siap. Silakan Tante Mer ke meja situ. Boleh juga nih. Enggak bisa. Kita ini boleh juga. Cantik kan. Oh, udah tapi jangan kata-katanya jangan boleh juga dong. Iya dong. Iya. Tadi. Ya bukan gitu, Bapak juga boleh juga klien kita. Karena namanya juga duda liar. Duar, duda liar. Sabar. Lanjutkan. Siap, saya baca dulu. Es. Beda. Tante Mer ini sering sekali menyiram kotoran ke rumahnya Ibu Nose. Itu tidak mungkin. Saya punya buktinya. Apa buktinya? Silakan kita lihat. Ya. Gak usah geser, Kalau semua, Pak. Minggir dong. Saya bacakan. Ya. Keki atau hobi? Emak-emak siram air kotor ke rumah tetangga selama berbulan-bulan hingga membuat tetangganya senang. Kesal. Ini salah satu buktinya, Pak. Mana? Gimana itu? Itu bukan saya. Mad Dog. Saya. Bukan Mad Dog dia. Kok keberatan nih sama Yayan? Sama Yayan Nuhian. Ayo. Bercanda, Pak. Bercanda kamu. Maaf. Kita yakin ini adalah berita hoax. Ya, hoax itu hoax. Boleh di kita berdekat, Pak, ini gambarnya soalnya kita kurang kelihatan. Enggak bisa. Bukan screen. Jadi zoom. Sorry. Oke, kalau kita lihat dari sini gambarnya, ini tuh fotonya editan, Pak. Ini tidak asli. Ini mukanya ini dengan badannya tuh berbeda. Intinya bentuk kayak gini itu masih sangat bisa diedit yang mulia. Betul. Karena zaman sekarang udah canggih yang mulia. Udah jelas hoax dan editan. Betul. Oke, kalau kata hoax silahkan Rinos jelaskan apa yang terjadi. Apalagi ini sudah jelas semua, kita menang. Nggak usah dibikin pusing. Dari tadi belum ada yang jelas. Silakan. Kita kasih dulu bukti yang lain. Silakan. Ayo dibuka. Ya, kita punya satu foto yang akan menguatkan bukti. Nah, daster. Tadi pakai daster? Ya, pakai daster. Ini dia buktinya kalau sekarang orang itu pakai daster. Dia pakai daster lagi. Ini bukan Meriam Elina, ini Nakula Sadewa, Pak. Bukan. Ini Meriam Elina. Bukan Nakula Sadewa. Oh iya. Saya mirip sih. Tapi yang mulia, masalah pun. Lihat dong, emang saya pegang kotoran? Bukan kan? Itu bukan kotoran. Itu kaset tape, dia lagi muter-muter kaset tape. Iya, lagi nyari lagu kan? Saya doyannya musik, bukan kotoran. Tuh, itu dia. Itu sudah bukti otentik. Udah, menang kita, Pak. Udah, aman. Saya masih. Hei, Pak. Saya ngetok ini loh. Iya. Ini Bastian Cowboy Junior. Bukan, Pak. Ini kita salah semua ini. Bukan. Kalau dari samping memang mirip Ahmad Albar waktu SMP. Jadi bagaimana ini sebetulnya? Jadi Ibu Mary, saya masih punya bukti yang paling kuat. Apalagi Saudara Pras. Okay. Silakan Bapak Tora, ambilkan bukti. Apa yang sudah kita siapkan lagi? Ada lagi? Ih, tegang banget ini sidang ini. Ini adalah bukti ember yang dimana dia menyiram air kotor itu. Nah inilah cara dia menyiram waktu itu. Dia datang ke rumah Ibu Rina dan dia siram-siram. Mandi dong, Pak. Itu diri sendiri dong. Mandi dia. Itu mandi, gak nyiram air kotor. Itu bukan nyiram air kotor itu. Omar MK, denger saya ya. Jangan main-main sama saya. Ini serius. Ya inilah buktinya, Pak. Terlihat. Boleh saya lihat dulu, kita berikan kepada terdakwa. Apakah benar ini ember Anda? Boleh dilihat dulu. Kan saya nggak pernah lihat ember itu sebelumnya. Anda yakin ini bukan ember Anda? Saya yakin. Tidak gampang dipercaya begitu. Ini para juri nampaknya kurang semangat nih. Gimana kalau sekarang kita gelar? Saatnya kita kuis! Gini, mana? Siap. Kamu, sini. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri dong. Berdiri kamu. Dari mana kamu? Dari Al-Azhar. Ebel, kasih pertanyaan, Ebel. Ya, Ibu Budi dimakan kucing. Dan maksudnya dia enggak. Maaf ya, Pak. Saya boleh instruksi dari soal enggak? Ya, Ibu Budi, ibu-ibu ya, dimakan kucing. Kecolek aja udah langsung, ngapain kucing? Gitu. Pertanyaan siapa yang membuat? Bapak. Siapa yang harus menjawab? Mbak itu. Ya. Jawab, Pak. Apa pertanyaannya? Bu Budi,
dilempar sama Pak Kacetakat dulu. Kita kacetakat dulu di sini. Kita kacetakat dulu, Pak. Ya Allah. Di episode kedua saya udah gemetar. Murid dingin nih, Pak. Saya udah mempersiapkan, tapi lupa di sini, Pak. Tetangga-tetangganya yang pakai dadu, nah itu. Tetangga pakai dadu. Ya. Dadu di... kocok. Ya. Yes. Ya. Apa yang keluar? Bagus. Tebak ini, Pak. Ini bantu dulu. Pilihannya, Pak. A, gitu dong. Pilihan sama yang ngebantu. A. Manusia. Manusia. B. B. Oke. Oh, kayak kesal. Kekesalan. C. Love you. Ya. Atau D? Silakan dijawab. Yep. Kita coba aja deh lu. Coba lu dah. B. Apa tuh? Bagus. Jawabannya? Bagus. Saya setuju kalau itu. B. Musik benar-benar. Pak. Gak mau. Yang mulia. Ya. Terima kasih. Kenapa? Saya sebagai korban merasa tidak dibela-bela sama sekali, Pak. Saya sebagai hakim juga nggak ngerti ini. Ini jalannya persidangan. Sudah bagi-bagi duit, Pak. Dia nggak jawab, Pak. Dia kan nggak jawab. Bang, apa yang bapak bagiin? Kok bapak bagi-bagi? Oke, pertanyaan semuanya saya kasih semua. Udah, Bel. Udahlah, Bel. Yang mulia. Saya punya pertanyaan. Oh, mau juga? Saya mau bertanya aja. Apa? Pertanyaannya, Budi yang mana ini? Saya ada 3 kenalan Budi. Wah, ini. Wah, bagus nih. Fakta baru. Dia punya kenal 3 Budi. Budi? Budi mana yang paling menyenangkan, Ibu? Yang mulia protes terlihat, saudara ini terlalu menghakimi klien kami. Jadi minta tolong. Ya, kenapa saya selalu di pojokan? Dengar. Nah, dia terasa mental illness. Anda tidak boleh terlalu menekan. Boleh saya balik ke tempat hakim dulu. Dia terlalu menekan yang mulia. Sidangan. Jadi Anda maunya gimana?